Nama saya Widya, saya orang tua dari Farel yang usianya sekarang 7 tahun. Dari kecil memang Farel itu suka dia main Lego. Setelah itu kemudian dari sekolah dikasih opsi untuk ikut les. Jadi diwajibkan, bukan dikasih opsi, tapi diwajibkan ada beberapa les memang dari sekolah, cuman tidak ada robotik. Jadi akhirnya saya mencari di luar karena anaknya sudah bilang pengennya robotik gitu. Bagus gitu, ya udah dicobalah ke sini, sempat trial juga, dan dari Farelnya juga bilang katanya kayaknya oke deh mah, aku suka pelajarannya. Jadi aku tuh bikin robot di sini gitu, aku bisa bikin robot. Terus udah gitu kakaknya baik gitu, jadi aku senang di sini, lanjutin mah les di sini gitu. Jadi lanjut sekarang, jadi lebih sering ngasih tahu gitu, mama tahu nggak cara kerjanya ini gitu. Berarti kan dia sudah berpikir, apa ya namanya, berpikir kritis ya, berpikir kritis dan rasa ingin tahunya lebih lebih meningkat gitu. Dan kemudian juga yang tidak kita sadari adalah rasa percaya dirinya gitu. Jadi ketika dia berbicara dengan orang gitu, mulai mulai ada nih, dia dia tahu sesuatu gitu yang bisa dia ceritakan, sesuatu yang menjadi keunggulan dia gitu. Jadi intinya adalah, endingnya adalah menemukan potensinya dia. Inginnya sih ke situ arahnya gitu. Jadi setiap kali pulang saya nanya gimana Farel gitu, aku senang mah, aku hari ini belajar robot ini, terus di kemudian hari belajar robot yang lain lagi ternyata ya gitu, dengan cara kerja yang berbeda. Jadi dia lebih lebih bisa explore, terus nggak bosen gitu. Mungkin kalau misalkan dalam satu bulan robotnya cuman itu-itu aja gitu, mungkin dia jadi bosen ya. Tapi karena tiap sesi, tiap tiap datang itu berbeda, jadi dia senang.